Verrel Bramastra mengunggah potret lawasnya bersama Vena Melinda. Dalam akun TikTok @bramastraverrel, Verrel Bramastra mengunggah foto dan video semasa kecil hingga sudah dewasa bersama sang ibu, Vena Melinda. Video tersebut ditambahkan lagu Bunda dari Melly Goeslaw. Melalui keterangan postingan, Verrel Bramastra mengaku merasa gagal menjadi seorang anak. Hal ini lantaran Verrel Bramastra melihat Vena Melinda yang tengah sedih dan sakit lantaran menjadi korban dugaan kasus kekerasan dalam rumah tangga, KDRT. Verrel Bramastra berharap Vena Melinda bisa kembali semangat dengan melihat video yang diunggahnya tersebut. Verrel Bramastra juga berjanji akan selalu ada untuk sang ibu. Sementara itu, Verrel juga meminta maaf kepada ibunda lantaran dirinya dan sang adik, Atala Noval, belum bisa menjaganya. Maafin kalau kita masih belum bisa jaga mama, tulis Verrel, dikutip dari Instagram story @bramastraverrel. Dalam unggahan tersebut yang juga diunggah di TikTok, Verrel memamerkan potretnya bersama Atala yang memeluk dan mencium sang ibu. Terlihat Vena berbaring lemah. Dalam Instagram story selanjutnya, Verrel juga mengunggah potret yang sama. Ia menyampaikan bahwa kondisi sang ibu masih shock. Verrel juga memohon doa dari masyarakat untuk kesembuhan ibunda. Kini, Verrel Bramastra sudah bertemu dengan Vena Melinda. Dalam unggahannya di Instagram, Verrel memeluk sang ibu. Verrel menuliskan bahwa dirinya merasa hatinya hancur melihat kondisi ibunya yang menjadi korban dugaan KDRT. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya.